Pemirsa, tidak hanya di Jakarta, bagi Anda yang berada di Yogyakarta, Anda dapat mengunjungi Kampung Jogokarian yang selalu diramaikan pengunjung yang mencari berbagai menu takjil. Jogokarian yang berlokasi di kawasan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, selalu menjadi magnet bagi warga Yogyakarta untuk berburu menu berbuka. Menjelang buka puasa, semakin banyak warga memadati Kampung Ramadan Jogokarian yang diisi 300 lebih lapak UMKM dengan menjajakan berbagai menu tradisional seperti pecel, aneka sate, jajanan pasar, hingga makanan kekinian seperti Korean food, dimsum, dan aneka minuman. Digelar untuk yang ke-20 kalinya, Kampung Ramadan Jogokarian menjadi wujud mempertahankan perekonomian warga Yogyakarta yang tidak dapat berjualan di pagi hingga siang hari. Alhamdulillah untuk Kampung Ramadan Jogokarian tahun ini adalah yang ke-20 dan kita mengambil tema 20 tahun perjalanan Kampung Ramadan Jogokarian. Untuk jumlah stand ya Mas? Ya, jumlah stand tahun ini kita lebih dari 300 pedagang. Seru banget, terus yang penjualnya juga rame dari ujung ke ujung. Semuanya penuh dan semuanya aku rasa antusias banget sama jajanan-jajanan di Kampung Jogokarian ini. Setiap Ramadan selalu kesini kah? Iya. Pasti. Ratusan pedagang di Kampung Ramadan Jogokarian ini mulai berjualan sejak pukul 3 sore hingga menjelang waktu berbuka dengan varian harga makanan dan minuman yang terjangkau. Dari Kota Yogyakarta, Galih Wisma melaporkan.